kan baru niat mau ikut mancing, target paling enggak trip jigging. Karena saya sudah lama tidak jigging, target ikan besar, semoga saja tercapai. Kebetulan saya ini bergabung dengan teman-teman baru lagi. Mereka open list di Facebook, teman-teman Mr. Fishing. Kebetulan ada slot, saya kontak, saya bisa masuk dan saya ikut trip di situ. Rencana mau ke daerah Bontang. Saya dari Tenggarong cuma sendiri dan 4 orang dari Samarinda, yaitu teman-teman Mr. Fishing. Mereka open list di Facebook, saya kontak, kebetulan ada slot, kebetulan CO-nya Om Rizky. Om Rizky saya pernah ketemu di Trip Maguro ya. Saya juga belum pernah coba spot Bontang, makanya saya mau betul cobai mancing di sana. Infonya kita ke spot angker, kata Om Rizky. Jadi jangan bawa UL, katanya. Oke. Jadi saya siapkan piranti jigging saya. Pokoknya hari ini saya fokus untuk jigging. Dasaran nomor 2, yang penting jigging dulu. Dapat tidak dapat, pokoknya harus fokus untuk jigging. Berusaha. Saya jarang coba trip jigging, makanya sama teman-teman yang biasa jigging kan, sambil nyerap ilmu mereka. Oke, doakan trip kami sukses, cuaca bagus, laut teduh. Semoga aja trip berjalan lancar. Tadi Om Rizky baru kontak saya, katanya saya suruh ke Haris dulu, Haris Hotel. Kemudian saya baru kontak dia. Saya dari Tenggarong pakai mobil sendiri, tapi kemungkinan mobil saya tidak bisa menempuh perjalanan yang cukup jauh. Makanya nanti saya gabung sama teman-teman di satu mobil, ikut Om Rizky dan kawan-kawan. Oke, doakan trip sukses. Kita dapat ikan besar, dapat ikan banyak, dan bisa membahagiakan keluarga yang di rumah juga tentunya. Oke? Okay? Vlog mancing Borneo Jaws. Oh, mana suaranya? Ah. Strike perdana Om Yasin. Dan pembukaan dia, Pak. Yang nyangkut itu. Terus yang satu. No. Sorry. Sudah dekat, sudah dekat. Oke. Putih kayak, ha? Putih. Landed. Perdana, Pak. Mantap.
Mantap. Yes. Berapa gram pakai tadi, Mas? 100. Ini dia makan di bawah. Iya, makan di bawah. Tangan sudah umpannya itu napa? Cumi. Yang cumi itu. Lain itu di bawahnya. Apa? Merah-merah itu. Ruby. Wih. Wow. Raja po. Raja. Kap raja po. Wow. Merah raja, Bu. Foto. Ini ikan dasar ini begini. Iya. Raja, Bu. Umpannya kasih besar kalau mau ikan besar. Woo! Mantap. Jos. Mantap. Raja, Bu. Besar kah kita pasang tadi umpannya? Risky strike. Ikan apa ini asli ya? Belum ya, dikit lagi nih. Gacu. Draknya mati kan? Mati ini draknya.
Mister Fishing. Lanjutkan kan ngobrol kita po. Tapi cerita gantung ya kita ngobrol tadi. 1000, 4000. Master fishing ini po, mantap juga po. Kamkir mancing. Enggak, aku ngobrol gantung ya, pengin lanjutkan lah saya. Ya, di situ kelihatan. Lama, 9 bulan lamanya ini, Pak. Tarik kan 9 bulan ini. Merah dah. Besar ini. Besar ini. Siram pun panas. Apa itu? Siram kah? Oh, siram kan dulu. Putus kah? Oh, lepas. Putus. Lepas. Lepas ya. Aduh. Ini kena di ujungnya aja nih, robek. Sobek nanti. Gede itu. Padahal masih ngasih terus dia. Jiknya mas. Indosiar besar. Indosiar. Bapaknya Indosiar. Sisikan. Iya ya. Langsung buta mata ya. Mamanya lagi Indosiar. Aku juga strike. Ada di. Punya aku juga paling mama. Ada lagi mama. Oh ada. Om Reja strike. Indosiar. Giant. Giant Indosiar. Main GT JI. Oh, kita belum jelasin target kita hari ini ya, guys. Target kita adalah Indosiar.
sini narik. Ini boleh deh. Double strike. Bagus laut lagi. Ih, tumpahkannya kopiku. Ayo Om Rizky. Tarik terus. Main guys, 2 meter guys. Mulai kelihatan dah. Ikannya masuk kulkas ya. Iya. Banyak bau. Ya. Indosiar. Ini super Indosiar. Komennya dulu, Om. Bagaimana sensasinya menarik Indosiar? Seperti biasa ya. Gulung aja sih sensasi. Satu ceria, bro. Kerapu nah. Selamat, Anda terpilih masuk ke penggorengan, ya kan? Kurisi kan? Konsumsi itu buat istri senang, bro. Yes.